guru penggerak. Kembali kita menemukan guru penggerak. Tentang pengambilan keputusan adalah sebuah ilmu yang penting dan strategis. Bukan hanya untuk dilema etika dalam kehidupan nyata pribadi saya, namun sangat relevan untuk mendukung keputusan dalam ranah pembelajaran, terutama dalam rangka pendidikan yang berpihak pada anak merdeka belajar. Maka ilmu 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan akan saya jadikan rumus wajib untuk menghadapi dilema etika dalam peran saya selaku pemimpin pembelajaran, terutama di lingkungan satuan pendidikan. Saya yakin bila saya menerapkan rumus tersebut secara konsisten, langkah-langkah penuntunnya akan berjalan secara naluriah dalam pikiran dan menyeimbangkan kontrol perasaan emosi saya. Dampaknya tentu keputusan yang diambil dapat lebih jernih, efektif, dan relevan. Bagaimana saya dapat mengukurnya? Tentu melalui refleksi, evaluasi bersama pihak-pihak yang terlibat, dan evaluasi dampaknya melalui berbagai platform sesuai peruntukannya. Misalkan dengan observasi, interview, angket, dan lain-lain. Untuk itu, saya akan perlu berkolaborasi dengan rekan kerja saya. Kolaborator saya bisa kepala sekolah dan rekan guru yang bisa diajak untuk berkomunikasi dengan efek. Dalam kasus tertentu, saya bisa melibatkan perwakilan orang tua, bahkan perwakilan murid sebagai tim evaluator. Tentu dengan mempertimbangkan jenis kasusnya. Saya memiliki prinsip bahwa apa yang dapat dilihat oleh orang lain pada diri saya akan menjadi bahan belajar bagi yang bersangkutan. Karena demikian pula saya mengambil hal positif dan negatif dari orang di sekitar saya sebagai bahan refleksi dan belajar saya. Saya rasa ini adalah naluri manusiawi. Maka dari cara saya membuat pertimbangan, menjadikannya keputusan, mengomunikasikannya, bahkan hingga melakukan refleksi dan evaluasinya dapat diikuti, dilihat, dan dipetik manfaatnya sebagai model pembelajaran dalam membuat keputusan. Saya bisa melakukan proses ini untuk beraneka situasi dan kasus, terutama pada dilema etika. Contohnya, bagaimana menyikapi murid yang bermasalah dalam PJJ dan pengumpulan tugas? Bagaimana membuat kriteria penilaian yang bisa dipertanggungjawabkan objektivitasnya dalam kondisi PJJ yang minimal pengawasan? Bagaimana mengatasi kejenuhan belajar murid sementara sebagian guru tetap memilih mengajar ala kadarnya dan masih banyak lagi kasus yang menyikapinya harus berhadapan dengan dilema etika. Ketika yang satu diperhatikan, yang satunya lagi merasa dirugikan atau direpotkan. Namun, faktanya opsi trilema tetap bisa diupayakan. Saya percaya 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan bisa menjadi ilmu mendasar yang layak dipraktikkan, diimbaskan, diteladankan, terutama dalam kepemimpinan pembelajaran. Keterampilan atau kompetensi terkait pengambilan keputusan strategis akan memberikan banyak peluang dalam praktek PSE, coaching, komunikasi asertif, pencapaian visi misi yang kesemuanya bermuara pada merdeka belajar. Pendidikan yang berpihak pada anak. Terima kasih, salam dan bahagia.